Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Akan jelas kompertabilnya saya di video kali ini. Ini sumpah kemarin gue gak sempet ya bahas, tapi langsung di double eventnya sama Pat Wis, tentunya di Game Man Kicking Arena of Heroes-nya lagi teman-teman semua. Ini mana di sini? Ini event sebenarnya udah pernah keluar, cuman emang sangat begitu jarang teman-teman, karena eventnya menurut gue ini hadiahnya bagus banget sih. Gua nggak akan terlalu wah karena emang pas pertama kali hadir tuh gua udah tahu hadiahnya gitu. Ini bagus banget teman-teman. Untuk gameplaynya buat kalian yang baru mungkin ya, ini gua mungkin agak telat sih ngasih taunya, harusnya pas hari satu ya. Event ini 3 hari. Lu sebaiknya lu kelarin event ini sampai ininya habis, nih sampai ininya kelar selama 3 hari teman-teman. Jadi total nanti lu dapat ini nih, si siang King Xiao-nya ini lu tuh total di 126 kalau gua nggak salah inget ya, 126. Nah nanti baru lu gacha atau baru lu spend semua 126 kupon atau bunga lu ini ke dalam panggung Xing Qiong ini teman-teman. Karena kalau lu langsung gacha atau langsung lu spend di hari pertama itu cuman 42 bunga, itu lu nggak bisa untuk dapetin hadiah ranking 1 teman-teman. Yang dimana hadiah ranking 1 ini menurut gua ini bagus banget. Lu bisa lihat ranking satunya itu lu dapet 1 general merah memilih cuy, tapi bentuknya shard. Yang kedua lu dapat general orange, yang ketiga lu dapat apa ya, ini universal sihir fragments. Ini bagus banget cuy kalau lu bisa ranking 1, cuman sulit ya, banyak sultan. Gua suka sih event kayak gini, soalnya F2P juga bisa ikutan untuk main, cuman sultannya juga ini banyak banget sih. Dan ini agak betenya ini cross server ya, jadi semua server ngadu duitnya teman-teman. Ya minimal lu tuh bisa masuk 10 besar teman-teman. Kenapa? Karena biar hadiahnya tuh banyak aja, biar dapat 3 ini loh. Tuh kalau lu di bawah 10 besar lu kayak anji, kayak rugi banget. Makanya mending kumpulin dulu baru di spend, jangan di hari pertama di spend, nanti jatuhnya rugi banget teman-teman. Contoh hari pertama 42 lu nggak dapat 10 besar tuh. Tuh 42 tuh di bawah 10 teman-teman. Tuh jadi rugi teman-teman ya, karena ini emang banyak sultannya. Contoh kayak ini 190 ini udah pasti spend, itu udah nggak mungkin itu F2P teman-teman. Jadi F2P mah hari ketiga aja atau hari terakhir, setelah kelarin semua misi dapetin bunganya baru di spend teman-teman ya. Walaupun harapannya ranking 1, tapi sulit untuk ranking 1, seenggaknya lu masuk 10 besar biar dapat hadiah yang bagus banget. Tentu ini gameplay bunga ini gua udah tahu sih, yang kayak main geprek-geprek gitu loh. Orang ini kalau nggak salah event sebulan sekali deh. Tuh. Ini lumayan dapetin 10 bunga deh kalau gua nggak salah deh. Iya, event ini tuh sebulan sekali keluar cuy. Jadi lumayan nggak bosen lah untuk event ini lah. Ah, nice. Nice. Semoga aja nanti nice pas hari ketiga ya, nggak banyak sultan gitu. Kalau banyak sultan tuh berabe urusan cuy. Pakai skill aja udah banyak kan. Jabret, mampus, mati semua. Semoga aja ya, semoga aja banyak sultannya udah pada dispend di hari 1 hari kedua gitu. Jadi F2P ngadu aja di hari ketiga tuh lah. Jangan gede-gede poin bunganya lah. Wah. Nice. Nice. Soalnya pas yang kemarin, pas yang sesi pertama itu gua kesalahan, teman-teman. Gua udah pakai duluan bunganya. Jadi gua nggak dapet ranking 10 besar, cuy. Itu rugi sih. Nah, ini event kedua kalinya. Jadi pengalaman, jadi tahu. Buat kalian yang belum pernah ngalamin event ini, ya semoga aja kalian gak spend di hari pertama. Karena itu jatuhnya rugi banget sih. Oke, ini udah 71, nggak akan gue spend hari ini, gue akan spendnya di hari terakhir. Dan ini untuk eventnya, kadonya, oh kadonya cuma di hari pertama doang ya. Oke lah, lah, pencet 2 kali kah? Ini kado, ini hadiahnya begini teman-teman. Kalau lu bisa ngumpulin 24.000, lu bisa dapat pet memilih. Cuman karena ini ada pet wish, jadi kayaknya gue selalu skip ini sih. Harganya terlalu mahal buat gue, 24.000 loh, ini mahal banget. Gue mending milih talent merah sih. Talent merah nih lumayan cakep sih, banyak yang cakep soalnya talent merah tuh. Gue pengen ngambil ini, mana nih, mana yang pengen gue ambil nih.
gue pengen ambil tusukan sinar. Jadi gue pengen ambil ini. Jadi yang jelas gue akan ngambil untuk bulan ini atau event King Xiao ini, gue akan ambil talenta merah. Sisanya kalau ada sisa sih gue pengen buku surga sih, pengen naikin skeleton gue lagi aja. Ya udahlah, ini banyak banget kok item bagus. Ini item bagus semua anjir, bukan banyak item bagus semua teman-teman. Dan ingat, kuponnya ini bisa ditabung. Jadi kalau kalian misal, aduh sisa 2000 beli apa ya, habisin kemana ya, jangan, mending ditabung aja buat next event kayak gini lagi teman-teman. Setahu gue ini diulang lagi, soalnya bulan kemarin tuh ada, sekarang bulan ini muncul lagi teman-teman, bareng sama Pet Wish. Ini gue nungguin event ini anjing, soalnya ada pet baru ya. Semoga aja hoki lagi gue cok. Oke, kita klaim dulu yang gratisnya. Kita klaim dulu. Kita beli aja langsung semua lah ya. 3000, oke lah, mumpung ada diamondnya. Nice, gue punya 15 tiket. Gue akan pilih tentu yang ya inilah. Gila kali, bagus cok, Fury cok. Apakah seperti event sebelumnya? 0,3% itu nyata. Please, nyata. Eh, ada gak? Oh, gak ada. Aduh, kaget gue anjing. Gue lupa dah, letusannya kayak mana sih, gue lupa dah pas waktu itu dah. Kayaknya kok letusannya tuh agak lebih menggelegar gitu kalau gue gak salah inget ya. Aduh, semoga aja dapet kayak, ya Allah. Eh, jangan ngarep. Aduh, salah. Eh, jangan ngarep. Kan kemarin gue gak ngarep ya. Gak ngarep, dapet. Berarti gue jangan ngarep, cok. Berak. Apa ini, cok? Iblis, iblis anjing. Giliran kagak ngarep, ingot sembuh. Wah, elah. Wah, elah, males banget dah gua. Anjing, anjing. Satu-satu dah. Enggak. Kemarin tuh blegarnya lebih bagus. Oh, ini kali 2 biji berapa dah? Oh, 16,9% ya. Please kayak 0,3 itu nyata kayak. Enggak, kecil, itu kecil. Itu pokoknya si mercusuarnya itu dia lumayan gede, terus kayak warnanya lebih pekat. Orange-nya dia lebih pekat, teman-teman. Enggak, itu kan pasti gembel, itu kecil banget anjing, kayak kawat, cok. Tipis banget, tipis. Nah, kayak kawat. Tuh, pasti ingot. Si atu lagi ya. Ya udahlah, gaskan. Mau aja gede kayak gelegar. Ah. Ya udah lah, nggak apa-apa lah ya, masih ada hari kedua ya, baru 15, jauh banget cuy. Hari kedua nanti dapat gratis ya, hari kedua nggak gue video inti, tapi semoga aja dapat. Biar bisa pamer ke kalian kalau gue punya pet baru ya. Ini apa kok ada merah-merahnya? Astaga, server gue udah ada yang dapat cok, udah ada yang level 100 ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, coba buka hadiahnya apa sih randomnya, soalnya ini merah kan. Relik merah, dapat ini kayak matahari kanan kayak. Anjir, sakura kanan, goblok. Ih, goblok anjing. Aduh, gue pengennya matahari kanan malah sakura kanan. Statnya apa? Coba lihat. Statnya apa? Ah, bonus HP gembel. Kalau kanan tuh gue pengennya kalau nggak bonus attack, critical rate ya. Itu dua yang lagi gue incar untuk merah, teman-teman. Oke dah, gacha dulu deh. Alah anjir, sakura malah merah kanan malah sakura, anjay. Goblok. Ih, ntar lu, lete white mice. Lete gue udah cukup, gue udah 5 lete gue. Jadi gue pengen apa, pengen asal aja sih. Soalnya udah bukan gak butuh, udah sulit banget cok. Apalagi yang mau di update ya. Pilanpo enggak, white dragon gue udah pull. Paling dark aja kali white mice ya, buat update aja kali ya. Ya udah lah, white mice, black mortal aja. Enggak apa-apa buat update lagi. Soalnya black mortal katanya kepake buat jangka panjang untuk main dark ya. Aduh, enggak dapet lagi. Berarti next event
kan Petwish ya. Oh, event jaring dulu ya, event jaring. Baru event MC ya, event jaring. Event jaring apa event apa dulu ya? Kalau MC berarti next MC gua ganti ke Orange sih. Aduh, enggak dapet, Cok. Gua pengen ambil ini 100 AI. Kalau enggak 100 AI Black Mortal lagi aja kali ya. Kalau 100 AI Black Mortal sih. Oke, okay, nice. Anjing dapetnya di yang 10 lagi, goblok. Ya Allah. Wah, ini sih fix ya. Ini sih bapuk gacanya, cuy. Pantes tadi Petwish bapuk, cok. Ini gacha ininya aja udah bapuk, cok. Berarti fix harusnya hari ini gua enggak gacha, anjir. Bapuk.